بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن يهتدي له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، كان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وهجرته الى من، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى من هاجر اليه، او كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam bisnis ini, malam 21 Muharram 1440 Hijriah, bersamaan 7 Ogos 2020, kita sama-sama zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan bersama-sama menunaikan solat pagi maghrib berjemaah di pimpin untuk imam kita Fadil Ustaz Ahmad Kamil, dan mengambilkan doa yang pimpin oleh beliau. Mudah-mudahan segala permohonan dan menjadikan kita diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Dan setimana yang telah sedia dimaklumi, setiap malam Selasa ini kali minggu yang kedua kita akan adakan kuliah maghrib mingguan kita di surau ini. Dan pada kali ini kita akan kembali membicarakan isi kandungan kitab Fiqh Fardhu Ain, iaitu kitab Safinatu Najah yang disusun oleh Fadilah Tu Syekh Al-Alim Al-Fadil Al-Alim Salih bin Sumail Al-Fadrami rahimahullah ta'ala. Jadi kita telah membincangkan, selesai membincangkan bab Tahar, iaitu bab bersuci. Dalam bincang ya, telah selesai sebanyak lebih kurang sampai kepada fasal yang ke-21. Jadi masuk fasal yang ke-22 dan seterusnya ini kita akan bincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, iaitu dengan semayang. Dan kita akan bincangkan beberapa fasal yang berkaitan dengan semayang ini, yang berkaitan dengan solat ini insyaAllah. Beberapa fasal pada malam ini bermulanya insyaAllah, dan dimulakan dengan fasal yang ke-20. Tajuk yang diberi ialah uzur solat. Faslun
a'dharu sholati isnan. Keuzuran dalam sembahyang itu ada dua. Maknanya ya, keuzuran yang dibenarkan secara umum. Kalau keuzuran yang khusus itu hanya untuk kaum wanita saja, itu haid dan nifas. Haid dan nifas adalah keuzuran khusus bagi wanita. Lelaki dia tak ada haid, dia tak ada nifas. Kalau ada lelaki yang mengaku ada haid ada nifas tu, bermakna mungkin ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin akannya tak berapa sempurna sampai tak tahu diri dia lelaki perempuan, ataupun mungkin ya, beliau mengalami pencenderuan identiti. Fizikal lelaki, mental perempuan. Jadi dia kata saya pun ada yang menifat syawahat terang-terang dan tinadir lelaki. Tapi kalau perempuan yang tertentu, maka mereka ada haid dan nifas. Maka waktu haid dan nifas itu mereka ya, ada keuzuran untuk meninggalkan sembahyang, meninggalkan solat. Itu kaum perempuan, kaum lelaki tadi. Tetapi keuzuran dua, keuzuran ini ya, umum, maknanya lelaki pun ada, perempuan pun ada. Apa ni tuan? Pertamanya an-naum, itu tidur. Orang yang tidur ni ya, katakanlah jaga-jaga dah matahari dah tegak. Jadi dah tentulah dia tertinggal waktu sembang subuh. Maka di situ ada keuzuran yang tidak dikira berdosa, tapi dia wajib mengqadha segera. Kalau dilewatkan, itu dia boleh datang usia dia. Dia kata pukul 10, pukul 11, pukul 12. Itu kerana dia melewat-lewatkan, mengganti, mengkotorkan semua yang itu. Tertidur. Ataupun contoh, dia berlaku. Sampai kepada maklumat, sampai maklumat kepada kita bahawa ada imam-imam masjid tertentu yang tidak datang bertugas pada waktu dulu. Setelah diselidiki, rupanya imam masjid ini ya, mereka ini mencari rezeki sebagai penulis hitah ataupun ya, kerja kampung lah. Letak ke sawit ke Jadi dia lepas subuh dia ke kebun, balik pukul 10.30. Mandi-mandi, tidur lengkap, jaga-jaga lepuk pukul subuh, jaga-jaga asar dah masuk, subuh-subuh tu lepuk. Jadi tak tukar dah subuh. Jadi ada ketika ni Bilal lah ganti, ada ketika ni Bilal pun tak ada, Bilal pun lupa lah. Siapa pun tak ada. Jadi orang terpas mayan, orang tengok mana pergi imam. Imam tak ada, Bilal tak ada, siap pun tak ada. Jadi mereka mengadu perkara ini kepada pegawai takbir dahulu. Sampai kat kita maklumat tu, bila diselidiki, rupanya itu keadaannya. Jadi dah tertinggal subuh, jaga-jaga dah pukul 5, lupa sangat tu. Dia punya penat detik dia, kampung tu kan menuding pun semua tu. Jadi kalau begitu adanya, maka keuzuran itu diterima. Diterima oleh syarak. Maknanya dia, subuh tu dia qadha lah, taklah berusaha, dia tertinggal, tertidur.